Halo guys, kembali lagi di acara ManCaves Hunter dari MechaShock. Terima kasih untuk channel saya terus, jangan lupa untuk subscribe channel saya. Hari ini saya ada di rumah satu kolektor yang cukup spesial karena koleksinya fokus di Dragon Ball. Tentunya kalian suka Dragon Ball, langsung kita check out ManCaves-nya. Oke, wow, ini rumah ini berpakaian di bro. Oke, langsung kita sama orangnya si Jonathan. Ini dia orangnya, si Jojod. Terima kasih buat main ke rumah lu. Si Jonathan ini kolektor Dragon Ball, juga anime, juga yang lainnya ya, Jod. Ya. Kebanyakan mainan Jepang kayak One Piece, kayak Dragon Ball gitu-gitu aja. Guys, seperti yang lu tahu si Jonathan pakai PlayStation, dia juga kayak gamer hardcore nih. Koleksi game juga banyak yang tercakap koleksi game juga ya. Oke, okay, langsung aja. Nah, ini koleksi lu nih. Iya. Wow, guys, ini main cave-nya nih guys, lihat nih. Dari sini, berbagai macam Dragon Ball. Kenapa Dragon Ball? Lu suka Dragon Ball banget? Iya, gua suka Dragon Ball dari kecil lah, semua grow up. Kayaknya umur sebuah gitu, kayaknya semua growing up dari Dragon Ball lah, banyakan ya. Wow, jadi ini BOD ya? Iya, ini BOD. BOD itu dia ada kainnya? Ada, kayaknya bagus ya, kardek ya. Sekali berapa bro ini bro? 1.8 masalah ya? 1.8? 1.8. Kalau DOD ini dia limited production nggak? Enggak. Dia cuma produce terus reissue ya? Limited, pasti limited lah gua rasa ya. Reissue gua rasa belum denger sih, belum reissue. Kalau ini ada yang Colosseum. Kayaknya ini Colosseum. Kalau Colosseum itu apa sih artinya? Yang Bandai tadi keluarin Colosseum itu. Colosseum series. Iya, Colosseum series. Terus ternyata yang ada voting kayak pilih Tenkaichi 1, 2, 3. Oh, Tenkaichi 1, 2, 3 Tenkaichi, sorry namanya ya. Tenkaichi, Colosseum itu dia punya fighter lah, dia punya inilah ya. Iya, ini semua itu deh, kecuali ini ada yang FZO. Ada yang FZO ya, ini FZO nih. FZO, ini ya. Ini kecil juga, gue ngumpulin juga kecil. Yang lucu-lucu aja, yang gue suka aja lah gue kumpulin biasa. Gue sih paling suka ya ini nih. Yang ini gue paling suka F4F First of Figure yang First Link figure ya, Link ya yang Zelda. Ini yang ada eksklusif atau regular? Yang regular. Regular ya, F4F nyala kali. Ini langka kayaknya ini, barang ini langka sih enggak, cuman susah ya di soalnya enggak banyak yang main Zelda kan. Kalau gue kan emang gamer, Nintendo fanboy, dan gue Zelda fanboy. Bagus sih. Gue demen mukanya kayak beneran kartun. Mukanya beneran kartun. Karena Zelda ini kan grafiknya kartun banget. Nice. Ya, Devil May Cry juga gue suka. Ini Kinetic Cats ya? Kinetic Cats, betul. Kinetic Cats 2 ya? Ya. Ini dia dapat posternya si Zoro yang nggak bacok. Bacok siapa sih musuhnya ini? Gue nggak nonton One Piece sih. Mayonet namanya apa siapa gitu ya? Seberapa skill kecil nih kayaknya? Kecil. Kalau ini? Itu One Piece yang jaga penjara. Oh, jaga penjara. Ini juga The Witcher, juga Prime One kan? Witcher nih, ini Witcher Prime One. Dark Souls. Oh, Dark Souls punya ya? Bloodborne. Ini hero Dark Souls juga, kan? Bukan penjahatnya. Penjahatnya ya? Gede ya itu ya? Itu bos pertamanya bukan sih, bukan ya? Dark Souls Dark Souls berapa? Kayaknya saya Dark Souls 3. Gue gak terlalu main Dark Souls 3. Tapi ya Bloodborne gue mainin. Ini Gecko kan? Iya Gecko dua-duanya. Bagus sih, The Doll. Ini udah langka loh bro. The Doll sama ini dulu udah langka. Oh ini ICF-21 nih. Sume, ya. Sume Arts. Ini ICF-nya jagonya ini nih. Di ICF di New JC ya. 21. Ini lu juga suka Black? Suka. Suka sampai menjadi hitam. Ini Zelda juga. Zelda ya. Ini first form figures juga sebenernya Zelda. F4F. Si Saitama ada dua, ini F4F, ini apa? Ini yang gede tuh. Gua lupa namanya. Gua lupa namanya enggak. Bukan patung itu, yang tengah itu bukan patung. Yang kiri kanan itu patung. Yang tengah itu PVC. Bagus ya? Bagus loh, dia punya muka, dia punya apa? Si ini ada si Naruto. Iya ada.
Ini apa? PKH. 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 Terus si Zoro Boa ya. Tentang koleksi ini bagaimana? Nggak ada lah, ini cuma yang gue demen aja gue beli. Ini patung-patung dari VKH MRC doang. Skalanya? Skalanya variatif ya. Kalau kayak gini kecil-kecil nih. Ini ada dioramanya 1/6 lah. Biasa ya 1/6. Ini lucunya ada orang-orang kecil nih ya. Ada orang kecilnya, ada si Tenshinhan. Ini juga nih ada. Di kolor antunya kecil. Jadi scary-nya seolah-olah tuh perspektif gitu ya. Yang ini, yang Super Saiyan 4 Broly itu fanmade. Oh, fanmade ya, tapi keren. Fanmade enggak official tapi keren, makanya gue beli. Yang putih ini. Iya. Broly emang harus Super Saiyan 4 ya? Iya, enggak ada, tapi fanmade. Oh, makanya fanmade. Nah, gue kayak gue enggak ngerti, gue bilang kok ada yang ada buntutnya Broly. Yang film baru beda banget. Ini juga lucu banget nih. Bisa nyala kan pakai lampu nih harusnya. Bisa, bisa. Ini lucu banget sih ini. Ya. Sama kalau itu gue juga demen nih. Yang Christmas. Merry Christmas. Goku sama Bulma. Lucu. Satu keluarga. Saiyan family. Ya. Jadi semuanya yang kesini Dragon Ball, lu masih suka yang mana? Yang ini nih. Si Goku sama Gohan. Ya. Ini yang paling suka nih. Ya. Karena pusingnya doang. Gue ngerasa sih mulus sih mukanya Goku segala. Ini? Muka mulus sebenernya bagus gitu. Proporsinya bagus gitu ya. Itu gak suka Ginyu. Ini juga aneh nih bayi ini bro. Reza sama sukanya. Ya. Rezanya kegedean. Tapi bukannya jelek, bagus, cuman nggak favorit gue sih. Itu juga bagus, gue juga suka yang apa sih? Jadi Gorilla, ya? Gorilla si Gohan, Gorilla satu jadi apa sih? Gohan satu jadi Gorilla kan? Ya di sini. Ini yang skin scene awal lah ya. Skin scene awal yang masih di planetnya itu kayaknya. Ya guys, selain tadi yang berbau-bau Dragon Ball, ini sepatu koleksi Adidas Dragon Ball. Yes. Nah, jadi ini kalau jujur-jujur, di kalau disusun kotaknya dia membentuk satu pattern kayak yang sangat bagus. Pemikir zaman dulu. Pemikir juga begini 1, ya. 4, 2, gabung. Nice. Nah, ini ada isinya, bro. Isinya dulu pindahin ke dalam. Ada sebagian. Kita lihat koleksi dia punya sepatu. Tunjukin, bro. Ketemu, bro. Nah, ini dia nih. Ini Supreme, bro. Lo nonton Supreme dong, habis. Ya. Jat lo, bukan jat satu jat. Enggak, cuma beli yang wow, khusus. Look at that. Ini dia punya armor itu ada sepatu PlayStation tuh. Ada dua ya? Ada dua. PS. Wow. Tiga ya sepatu PS ya? PSPG. Sebenarnya ada empat, satu lagi yang biru. Incoming. Ini bisa nyala gak lampunya? Bisa. Tapi itu katanya bisa mati ya? Bisa kalo mati, baterainya gak bisa diisi lagi seumur hidup. That's it. That's it. Jangan sedikit kalau gitu bro. Gak apa-apa. Kali-kali. Kalau ini juga bisa. Tuh. Wow. Ini Puma yang game error, kalau kalian tahu. Game error itu apa, bro? Tuh, game error. Artinya apa? Puma kerjasama sama pengen bikin model yang ke game-gaman. Dia kan bikin Sonic sama Dr. Eggman. Iya, Arsenal. Ya. Arsenal juga sama tuh. Ya, Robotnik. Ini game error, ini ada game restart. Oh. Yang di situ ada gameplay. Ini baru ya? Enggak sih, udah lama. Jadi ada game error, justru, game restart, sama gameplay? Iya. Justru sebelum Sonic ya, gua rasa ya. Ini dulu? Iya. Oh, nice. Selama, ya. Itu yang RS Play, ya, itu RS Play. Guys, ini koleksi yang menurut saya pribadi ini gahar banget, dan buat kalian yang main Chrono Trigger nggak bisa lewatin yang ini. Canggih banget. Guys, ketemu lagi di sini. Ini adalah mainan kesukaan MechaShock. Prime One Guts. Berserk adalah anime favorit MechaShock, oke? Okay? Guys, ini kapaknya si siapa namanya tuh? Thanos lagi. Kratos. God of War. Jadi si Jojod ini adalah seorang gamer juga, dan dia punya toko game sendiri namanya BERAK GAMES ya, bro? Iya. Emang udah nggak aktif sekarang? Khusus digital aja. Khusus digital aja nih.
bisa balik lagi gak? Oke, lihat koleksinya bro. Lalu langsung ini, dikit-dikit kita tunjukin aja dikit-dikit. Ini ciri-ciri gamer gue kasih tau nih. Nah ini koleksi amiibonya nih, amiibonya lengkap bro. Amiibo lengkap, ini amiibo semua nih liat nih. Amiibo, jadi lo kalau Nintendo fans pasti tau lah itu apa amiibo. Itu amiibo. Ini ada controller slime. Di situ ada Battlefield 1 Xbox One atau patung tuh? CE? PS4. Eh bukan, itu gak ada gamenya. Gak ada gamenya. CE-nya gak ada gamenya itu. CE doang. CE game tapi gak ada video gamenya. Jadi cuma patung dan patung doang ya. Ini semua limited-limited semua nih, limited-limited semua. Ini koleksi game lu semua, Jod? Iya, ini koleksi game. Jadi segala macam. Ini pure game dari zaman kecil gua itu. Jadi ini semua game lu punya atau gimana ceritanya? Iya, ini gak semua game gua punya lah. Yang gua ada mulai yang gua beli. Lu beli collector edition juga, biasa, aneh-aneh. Biasa CE sih. CE, semua CE. Koleksi lu aneh-aneh sih, bro. Apa? Koleksi lu aneh-aneh sih. Yeah. Itu, ini kaset 3DS nih. Yes. 3DS lu gini banyak, ini cuma yang lu suka doang. Iya. Yeah. Enggak, kalau 3DS gua rada ngumpulin. Itu ada DS lama. DS lama ya? DS lama lu koleksi. Kalau ini nggak banyak nih, ini cuma di GameStop doang gua dapet. Ini apa? Rapa-rapa The Rapper? Apa ini? Ini kayak Totaku. Kayak amiibo, figur kecil buat PS. Khusus Sony. Kalau amiibo kan buat Nintendo banyak, tapi ini itu. Nice. Terus, ini sampai 3 kontrol. Ini apa nih? Forza itu Blue. Force Edition. Lo ada yang ini enggak? Project X Scorpio. Enggak ada. Enggak ada. Enggak dapat. Xbox One X itu ya. Xbox One X ya. Ya udah, ini juga lightsaber. Ada. Macam-macam ya. Lightsaber. Ini apa nih, bro? Final Fantasy di sini ya. Anjir, kok bagus banget ya CE? Ada CE-nya. CE-nya bagus banget ya? Iya, gede lah. Wah, lu gamer juga ya? Guys, ini dia nih guys, stashnya nih guys. Lu mau nyari apa juga ada. Cuman dia belum bukain, katanya nanti ada upgrade ke versi ruangan yang berikutnya ya. Nonton terus sama MechaShock, ntar kita lihat sejujurnya koleksi nambahnya sampai di mana. Doain aja ya. Amin. Ini juga bagus banget nih, ringnya nih. Ini juga langka nih ringnya. Masa? Ini gua beli di ini kok multi gak teman? Ini apa serakannya? Bukan Nintendo, ini World of Nintendo. World of Nintendo ini udah langka bro, ini. Oh ya? Langka ini. Sama Mario juga ada kan? Mario gua beli. Gua emang demen Zelda banget. Gua emang fanboy Zelda. Oke guys, sudah lihat koleksinya si Jojo. Menurut lu kan gimana? Gamenya mantap, semuanya, One Piece-nya yang di box-box masih banyak. Kolektor sangar nih ya. Kolektor-kolektoran. Jangan ada lagi mau sampein. Gak ada, thank you. Thank you semua datang. Oke guys, kalau gitu, kalau kalian ada pertanyaan atau apa, silakan tinggalkan komen di bawah. Tanya aja pertanyaannya apa. Bro, di mana bro yang itu? Nanti dijawab sama suruhnya. Oke, mungkin sampai sekian dulu episode kali ini. Sampai ketemu di acara ManCaves Hunter berikutnya. MechaShock, you've been shocked.